Ada yang dipanggil umur muda, ada yang dipanggil juga umur tua. Itu semua sudah direncanakan Tuhan dari awal. Untuk itu dikatakan oleh Salomo, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi kepada tempat pesta. Duka kita atas pulangnya saudara kami, petani dan perempuan, perempuan Bapak Saudara. Serma Otali ini kami sudah membaca wilayah hidupnya, bahwa beliau prajurit yang bijak, betul-betul prajurit Santa Marga. Kepergian saudara kami Serma Otali ini adalah rencana Tuhan, dan kami percaya almarhum Sersan Mayor Otali Talombenua saat ini sudah berada di surga. Melihat ini, kita yang masih hidup dunia ini, seperti kata lagu tadi, jadilah kita berkat. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok dalam diri kita. Apakah besok kita akan dipanggil Tuhan? Tapi berbuatlah jadi berkat buat kita semua. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita yang hidup di sini, kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, semua untuk Tuhan. Kami mengharapkan dari pihak keluarga, termasuk istri, ya, duka memang ada, tapi suka cita menanti depan. Tetaplah Ibu, Ibu anak-anak, menggantikan posisi beliau sebagai orang tua laki-laki. Bersemangat, Ibu sudah ditempa selama ini menjadi posisi. Jaga harga diri almarhum. Keberhasilan Ibu, besarkan anak Ibu nanti yang terbaik, menjadi anak-anak penerus bangsa ini. Mungkin nanti menjadi tentara nanti ke depannya. Kami dari Kodim siap membantu dan satu namanya, ya, dibantu juga. Jangan bersedih, Tuhan sudah punya rencana indah, dan selalu mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, termasuk orang tua dari almarhum. Ya, mungkin di perasaan Ibu, saya sudah tua, kok saya sudah dipanggil Tuhan? Sudah ada porsinya masing-masing dari Tuhan. Sudah ada nih umurmu sekian, sekian umurmu, ya. Dan termasuk kita semua yang hadir di sini. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim, Pak Kasdim tadi pagi, dan seluruh perwira yang telah bisa bersama-sama menjemput dari pelabuhan Gunung Stoli sampai mengangkat di rumah ini. Kami ucapkan terima kasih, dan kami juga minta maaf Pak, karena kebetulan saya ini anak paling tertua, dan kebetulan tadi di desa ini ada Natal desa, jadi saya meninggalkan sebentar karena kebetulan saya juga kepala desa di tempat ini. Dan background saya juga adalah pendeta, hamba Tuhan. Tentu kami berbangga. Kami ucapkan terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Kapten Utapia tadi. Terima kasih. Sangat menguatkan kami. Dan tentu istri daripada almarhum ini juga semakin dikuatkan. Kami tidak bisa membayangkan dan mengukir bagaimana kesedihan istri almarhum ini, karena di tengah perjalanan dan anak-anak juga Pak Sam masih pada kecil, yang 14 atau 15 tahun, dan yang kedua kelas 5 SD, dan yang paling kecil belum 4 tahun, masih 3 tahun 6 bulan.
Keluarga ini masih keluarga terdekat, Pak. Ada juga anak kami yang paling tua di kesatuan